Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke teman-teman, kita kali ini melanjutkan GTA 5 Zombie Survival teman-teman ya. Oke, kita baru saja menyelesaikan pemakaman kakek teman-teman ya, karena kemarin kakek sudah tergigit zombie teman-teman. Dan sekarang kita memakamkannya di sini teman-teman, di samping base kita teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kakek tidak ada teman-teman ya. Aduh, semoga tenang di alam sana kakek ya. Oke teman-teman. Pertama-tama, gue mau minta papa kalian mungkin ya udah nunggu-nunggu zombie survivalnya ya, karena gue kemarin upload roleplay juga. Ya yeah, sorry teman-teman karena kemarin ada persaingan hangat sedikit ya masalah roleplay antara gue dan Pak Haji teman-teman. So jadi gue upload roleplay dulu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke lanjutan series zombie survival teman-teman ya. Sebelum kalian lanjut tonton, pastiin kalian udah like dulu video ini karena selek dari kalian sangat berarti teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman. Kita akan melanjutkan perjuangan hidup kita teman-teman di zombie survival ini. Oke, sepertinya biarin saja mereka di sini teman-teman ya. Mereka masih ingin di pemakaman Juminten sama Julia. Oke, mau kemana lo? Nanti itu juga dikawal sama si botak Bokur dan satu lagi itu kan ada yang ngejaga. Oke teman-teman. Sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan buat kalian yang belum ya follow ID Nonlife gue ingetin lagi nih. Silahkan di follow ID Nonlife gue teman-teman ya. Di follow supaya kalian gak ketinggalan ya. Ada apa aja sih di next episode Bang Ruli gitu kan. Asik Bang Ruli gak tuh? Mr. Ruli ya teman-teman ya. Nih anyway, FPS gue udah drop nih ya. Sorry teman-teman. Dan sekarang kita lihat teman-teman ya. Taksinya, taksi anti zombinya yang dikerjain sama bapak botak itu sudah jadi teman-teman. Waduh. Ini ada depannya ada pisau, senjata. Aduh, gila. Tapi saya nggak bisa dipakai nih kayaknya ya. Kontrolnya gimana caranya gitu kan teman-teman. Nih tapi dia sekarang lagi ngerjain mobil lagi nih teman-teman ya. Apa dia lagi ngerjain buat mobil anti zombie lagi apa gimana nih, gue kurang tahu nih teman-teman. Kita lihat aja hasilnya nanti ya, ini mobil mau diapain sama dia, mobil tua. Aduh. Oke teman-teman. Anyway, sekarang gue mau ngetes ya mobil anti zombie ini. Taksi anti zombie ini teman-teman ya, kita bakalan berkelana ke Sandy Source ya. Kita udah lama nggak main ke daerah sana teman-teman. Kita menggunakan taksi ini. Waduh, nggak kelihatan dong dari dalam. Di dalam nggak kelihatan teman-teman jalannya. Gimana ini? Belakangnya keret nggak tuh? Aduh, gila. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita sambil ngetes drive mobil ini ya teman-teman ya. Alright, let's go. Kita jalan. Ups, lah loh, ada job taksinya dong ya nggak? gila. Langsung ya. Langsung tercucuk lo zombinya lo teman-teman. Gila, mantap juga ini. Mana nih ada zombie lagi gak nih? Mau gue cucuk nih. Wah, zombinya di situ lagi. Wah, ada turbonya lagi. Mana nih zombie nih? Gue mau cucuk zombie. Wah, itu helikopter yang rusak kemarin masih ada di situ ya. Belum ada yang mengamankan. Wah, gila. Tercucuk zombinya langsung. Ada pisau depannya soalnya teman-teman ya. Gila. Waduh. Mantap dah pokoknya. Oke teman-teman, ini depan kita ada zombie mabok nih. Kita coba sundul ya. Buar. Gila. Langsung standing zombinya teman-teman. Buar. Gila. Wah, ada friendly survivor lagi. Gila nih depan kita ngebul-ngebul gitu apa ya teman-teman ya. Gila, dikasih ngebul-ngebul gini gitu kan. Waduh, rendering lagi nih teman-teman ya. Waduh, kita harus hati-hati nih. Gila. Ini zombie.
zombinya berlumuran darah langsung di sini teman-teman ya. Kalian lihat tuh. Waduh, mantap nih mobil anti zombie ini. Kita tes gear sampingnya nih teman-teman ya. Gear sampingnya berpengaruh enggak nih? Wah, ini kalau gear sampingnya ini muter sih serem banget nih. Swing gitu ya kan. Tuh, syukurin lo, syukurin lo. Syukurin lo. Ini kalau tembakan bisa dipakai, seru banget nih teman-teman ya. Oh iya nih teman-teman, masalah senjata lagi-lagi dia setiap gua ganti orang ya. Setiap gua ganti orang dia selalu 999 lagi pelurunya gitu kan. Ini kan gua gerakin beberapa karakter ya kan. Dia pelurunya segitu lagi gitu. Ya udahlah ya, biarin aja 999. Itu kenapa itu orang? Awas zombie, woi. Oh, nyangkut dia teman-teman. Gila, nyangkut loh dia loh. Waduh. Oke. Kita lanjut perjalanan teman-teman ya. Ini ada zombie ditambang loh teman-teman. Duh. Gila. Mana nih? Nih, apa sih pick up taksi dari tadi? Orang udah tau lagi genting gini ya kan. Suasana zombie survival gini loh. Waiting for pick up. Waduh. Sepi ini siang-siang ya. Enggak terlalu mencekam lah ya teman-teman ya. Gila. Nih buat mobil Alphardnya nih banyak yang bilang jadi nanti zombie, banyak yang bilang itu, ada lagi yang bilang jangan. Gue jadi bingung nih teman-teman nih. Mobil Alphardnya jadi nanti zombie apa enggak? Waduh. Kita tolongin enggak ya? Tolongin yuk. Kita cuma bisa bawa 3 orang tapi teman-teman ya. Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah ya. Kita bawa 2 orang ya berarti ya. Biar sisanya. Tenang. Sultan Bejo di sini, tenang. Sini. Sini, Bu. Lu punya senjata, Bu? Sini, Bu. Udah kita bawa 1 aja deh. Yang 1 lagi biarin berjuang ya, bertahan hidup ya. Ayo, Bu. Bu. Oke, teman-teman. Biar ibu-ibu ini nemenin kita menuju Sandy Shores. Oke. Lagi pula belakangnya enggak muat kan ya? Gila. Gila. Mobil taksi anti zombie. Ini mobil kita masih standar-standar, teman-teman ya. Santai aja. Nanti lama-lama kita build mobil anti zombie yang lebih sadis, teman-teman ya. Yang bikin zombie enggak berkuy. Tiba-tiba mobil spawn yang bikin zombie tidak berkutik. Santai aja teman-teman ya. Waduh. Oh iya, dari tadi gua enggak ngelut dong. Kita butuh loot juga loh. Buat menyambung hidup. Tiba-tiba spawn di belakang kita. Kita samperin aja. Ini ditembakin apa gua? Ini tembakin dia ya? Nyangkut. Zombinya. Anjir. Depan belakang jadi banyak dong. Oh ya, gue punya ini gak ya? Oke. Ayo, Bu. Kita lawan, Bu ya. Kita kawal ibu-ibunya dari sini, teman-teman. Kita pakai minigun. Kenal ledakan gak tuh mereka? Wah, gak kenal ledakan dong. Gue pakai sniper aja deh. Wah, kena. Kena kau. Nih. Maskil. Kalau di PB. Aduh. Malah yang belakang yang kena dong. Oke, Bu, ibu jaga yang sono, saya yang sini ya, Bu. Ini zombinya udah ngantri buat ditembak kebetulan. Wah, ya Allah. Nih, maskil nih. Oke, dapat 2, teman-teman. Oke. Kita sweeping loot dulu. Kita butuh loot ini teman-teman ya. Buat menyambung hidup. Waduh. Mana nih? Ayo, Bu. Sini, Bu, jangan jauh-jauh dari saya, Bu. Tenang aja, Bu. Ini kita siang-siang kok, Bu. Enggak terlalu berbahaya, Bu. Dia enggak agresif. Karena kok malam-malam dia baru agresif nih, teman-teman ya. Siang-siang sih it's okay lah ya. Kita enggak. Ini jadi ada
lampu-lampunya gini sih gue nembak anjir. Ini kalau kalian lihat nih ya, nih pas gue nembak ada lampunya. Oke. Oke, udah lah bu ya. Kita langsung ke Sandy Sos apa nih bu? Awas bu! Aduh si ibu ini gak lihat-lihat gitu kan. Aduh, kepencet pause. Bahaya bu. Oke, ini ibu-ibu ini bagus juga nih diajak berjuang nih. Ya. Kok makin banyak ya? Ini yang bikin senjata gua nyala-nyala. Eh. Oh enggak, gua kira ibunya tadi ngomong fuck. Yang bikin senjata gua nyalanya apa? Oh, ini light gun ini anjir bikin nyala-nyala. Nah, udah normal lagi senjata gua. Ayo, Bu. Sambil bantuin loot gitu, Bu. Si ibunya enggak mau bantuin loot gitu, teman-teman ya. Sial. Oke, okay, let's go. Kita sini, teman-teman. Ops. Oke. Okay. Loot lagi. Loot lagi. Kita butuh beberapa loot ini. Gila, capek juga ya. Kalau di real life survive kayak di dunia zombie gini sih. Waduh, kacau balau, teman-teman nih. Kacau balau ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Sip. Udah, Bu. Itu, Bu. Bu, itu, Bu. Itu dong. Kita tes kepintaran si ibu ini, teman-teman ya. Dia melihat gak itu zombie? Ibu. Itu, Bu. Ya si ibu mah. Ih, malah teriak-teriak help itu, Bu. Tembak. Nah, gitu dong. Oh, ibu saya kasih ini bisa nggak? Saya kasih ini bisa nggak? Apa ya? Kita kasih senjata yang lebih keras gitu, ya kan? No, AKM ya, ibu. Ibu. Ibu pakai AKM deh. Ini kita ambil dulu senjata dia. Woi, sini senjatanya. Nah, terus kita pakai ini. Dah, pakai itu aja. Wah, saik. Pakai AKM si ibunya, teman-teman. Wow. Habis ya? Ya, Bu. Dah, yuk. Udah habis. Oh, iya. Kalau dia pakai AKM di dalam mobil, dia nggak bisa nembak dong. Yah, di belakang dong si ibu-ibunya. Oke lah. Nggak apa-apa lah. Di belakang kan ada kayu, Bu. Nembus dong si ibu. Oh iya bu, fuck your mama. Wow, minggir kalian. Buh, zombinya. Buh, nyangkut. Aduh. Nyangkut sih. Eh, ini kan tempat homeless itu ya. Kita cek mereka yuk, masih ada nggak sih? Wah, udah nggak ada mereka teman-teman ya. Ini nggak tahu nih. Waduh, udah pada jadi zombie nih kayaknya mereka nih teman-teman nih. Di tempat orang-orang yang waktu itu dikasih Sultan Bejo ini ya, apa sumbangan gitu teman-teman. Let's go. Mampus. Sorry, jadi kasar gitu kan. Oke. Okay. Teman-teman, gue mau ingetin lagi buat kalian yang belum follow ID NonoLife gue, silakan di-follow ya. Silakan nih follow di NonoLife gue teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan gue coba-coba game apa sih gitu kan. Gue juga dengerin saran-saran kalian yang nontonin apa live gue itu kan. Waduh, spawn dong ya kan, gue nengok dikit spawn. Saran kalian bagusnya main game apa gitu kan. Wah gelap men. Gelap. Oke, ini kita udah mau sampai di Sandy Source-nya teman-teman ya. Gua skip karena takut kelamaan nanti. Nanti kalian boring kelamaan di jalan ya kan. Nyangkut dia. Go fuck your mama in the keister. Wow, dia rame nih ya di sini ya. Gua goreng. Ya, ininya enggak, piringannya enggak kena dong. Percuma ya piringannya ya. Wow. Gila. Taksi si anti zombie bikinan Pak Botak ya. Lumayan lah ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi buat nabrak. Duar, auto mental zombie teman-teman ya. Auto mantul mental. Waduh. Oke, kita ke kiri ya. Di mana sih pintu masuknya? Kita potong jalan aja lah. Sepertinya lewat sini teman-teman. Oh iya, ini dia Sandy Source ya. Oh fuck your mama. Jangan ditiru-tiru ya, bacot mama ini. Barbar sekali ibu-ibu ini ya. Kota mati nih. Gak ada apa-apa.
mental. Gila. Oke, kita sudah mau sampai. Sudah mau sampai di wilayah Sandy Shores. Fuck your mama in the teaster!